Rusia versus Ukraina perang, manuver maut NATO dimulai di titik ini. Ancaman perang Rusia versus Ukraina tak main-main. Ada manuver maut NATO yang sudah disiapkan di sejumlah titik strategis. Para pemimpin Barat telah memperingatkan selama berbulan-bulan bahwa Rusia dapat merencanakan invasi ke Ukraina. Tuduhan itu secara konsisten dibantah Moskow. Kremlin bersikeras pergerakan pasukannya di wilayahnya sendiri ada masalah internal dan tidak menjadi perhatian negara lain. Tapi NATO enggan percaya. Tuntutan Rusia pada NATO ditolak, utamanya agar Ukraina tidak masuk dalam blok barat tersebut. Rusia burka, tapi NATO tetap maju menentang bahaya. Perang dua kekuatan besar ditambah Amerika bisa pecah kapan saja. Rusia menunjukkan bahwa NATO telah menggerakkan persenjataan ke Ukraina dan menempatkan pasukan di sekitar wilayah itu. Tapi murka Rusia tertahan dengan kehadiran Amerika Serikat. Ancaman invasi Rusia ke Ukraina telah meningkatkan kepentingan pertahanan Amerika Serikat dan NATO di seluruh Eropa Timur. Selama ini, Eropa Timur telah memosisikan diri sebagai penyangga antara Rusia dan Barat. Dikutip dari CNN pada Kamis 10 Februari 2022, NATO memiliki 4 kelompok tempur seukuran batalion multinasional di Estonia, Latvia, Lithuania, dan Polandia. Keempat batalion internasional ini terus beroperasi secara bergilir. Dari sejumlah titik inilah pasukan NATO disebut akan bergerak. Di dalamnya ada berbagai mesin perang modern. NATO mengklaim memiliki sistem pertahanan rudal di Rumania. Ini yang dirancang untuk mendeteksi, melacak, menyerang, dan menghancurkan rudal balistik di atmosfer. Fasilitas serupa di Polandia akan mulai beroperasi tahun ini. Di titik lain, performa tempurnya pun ada di level dunia. Batalion internasional ini masing-masing dipimpin Inggris, Kanada, Jerman atau AS dan berisi pasukan dari beberapa negara anggota. Aliansi itu mengatakan bulan lalu bahwa keempat kelompok itu adalah kekuatan yang kuat dan siap tempur. Aliansi ini disebut siap membackup lawan Rusia meskipun Ukraina bukan bagian dari NATO. NATO menggambarkan hubungannya itu sebagai salah satu kemitraan yang paling substansial.